Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Haji Hasan Basri Agus, HBA, meninjau kondisi situs Purbakala Kompleks Candi Muara Jambi pada Selasa 23 Juli. Tinjauan HBA ke candi terluas di Asia Tenggara itu didampingi langsung oleh Ketua Dewan Penasihat Yayasan Sahabat Sungai Matahari, Antoni Zedra Abidin atau Aza, dan tim dari Balai Besar Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5. Selain itu, ikut mendampingi pula tenaga ahli HBA di DPR RI, Syahrah Sadin, serta Ketua 1 Lab Jambi Provinsi Jambi, Hefni Zain. HBA mengatakan tinjauannya ke situs Purbakala Candi Muara Jambi merupakan tindak lanjut dari diskusi yang dilakukan dengan Aza, yang juga mantan Wakil Gubernur Jambi periode 2005-2010. Anggota DPR RI aktif ini menyebutkan dirinya bersama Aza punya niat ingin mengkaji ulang mengenai kejayaan Candi Muara Jambi di masa lampau. Salah satunya dengan menggelar seminar internasional yang khusus membahas peradaban Candi Muara Jambi. Mantan gubernur itu mengungkapkan ada beberapa keunikan yang dimiliki oleh Candi Muara Jambi, di antaranya ukuran batu bata dan sumur yang sama dengan percandian yang ada di Nalanda, India. Belum lagi ada prasasti yang menguak mengenai tokoh-tokoh di Jambi yang sudah membuat asrama di Nalanda, India. HBA menegaskan ke depan hal-hal tersebut adalah salah satu ingin digali lebih dalam. Di samping masih banyak lagi yang akan diteliti dan dikaji. Saya Haji Hasan Basri Agus, Gubernur Jambi periode 2010-2015 dan seorang anggota DPR RI Kursi 8. Hari ini kita berkunjung ke Candi Muara Jambi yang sangat kita agungkan. Dan ini sebenarnya sebagai realisasi dari diskusi kita dengan Pak Antoni Zain Abidin, mantan Wakil Gubernur Jambi, ingin mengkaji ulang tentang kejayaan arkeologi Candi Muara Jambi, Jambi masa lalu. Dan itu kemarin sebenarnya realisasi dari diskusi kita, dan nanti akan dilanjutkan dengan seminar tentang arkeologi kejayaan Candi Muara Jambi ini pada masa lalu. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang luar biasa kelebihan Jambi pada masa lalu, sampai juga hubungan dengan komplek percandian dengan Nalanda di India juga, misalnya salah satu contoh besarnya batu bata yang di sini itu sama besarnya dengan batu bata percandian yang ada di Belanda, India. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah di sana ternyata zaman dahulu itu tokoh-tokoh Jambi yang di sini sudah membuat asrama Jambi pada di Belanda, India. Ada prasastinya. Itu yang ketiga, sumur yang berada di sini sama besarnya dengan sumur yang berada di Belanda, India. Itu kelebihan-kelebihan dan persamaan antara kebesaran Candi Muara Jambi dengan apa yang terjadi di Nalanda, India. Dan itu yang ingin kita gali ke depan dan sampai hal-hal yang terkecil. Sehingga hasil diskusi kita dengan Pak Antoni Zain Abidin kemarin, kita lanjutkan tindak lanjut pada hari ini, dan sekarang sedang dibuat tornya di oleh salah satu pakar kita. Nanti akan dilanjutkan seminar dan materi-materinya nanti yang disampaikan oleh Pak Antoni Zain Abidin. Ini beliau mantan Wakil Gubernur Jambi yang pemikirannya luar biasa bikin Jambi ke depan yang terbaik bagaimana. Niat kami berdua tidak lain bagaimana membuka tabir kejayaan Jambi masa lalu. Sementara itu, Aza mengatakan candi yang telah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO ini adalah salah satu peninggalan yang sangat berharga, khususnya bagi masyarakat Jambi. Buktinya saja belum lama ini Candi Muara Jambi menjadi sorotan dan pembicaraan dunia dalam gelaran pameran wisata di New Delhi, India, dan seminar internasional di Tokyo. Tokoh Jambi yang dikenal peduli dengan budaya ini menceritakan
banyak dari kisah kejayaan Candi Muara Jambi yang mesti diungkap dan diketahui publik. Misalnya, seperti penemuan candi yang sebenarnya bukan dari orang Belanda, melainkan dari Inggris, dan banyak lagi cerita-cerita lainnya. Pak Hasan Basri Agus sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi sudah melakukan hal-hal yang sangat penting tidak dalam pengertian adat dalam pemahaman umum, tetapi adat itu adalah bagian dari kultur budaya yang turun-temurun. Nah, salah satu peninggalan sejarah yang sangat berharga adalah Candi Muara Jambi ini. Seluruh dunia tahu, kemarin ada seminar di pameran di New Delhi, kemudian bulan lalu ada seminar di Tokyo membicarakan tentang ini. Tapi itu tidak semua orang di Jambi tahu, dan justru di luar negeri banyak yang bicarakan itu. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya, kenapa? Penemuan candi ini pun bukan orang Belanda yang menemukan, orang Inggris. Kenapa? Memang disembunyikan. Jadi saya menyebut sejak abad ke-18, sejak Raffles membangun Singapura, ada fakta sejarahnya begitu. Kemajuan Singapura itu luar biasa, ya. Kemudian Jambi dan Riau itu ditutup, ya, atau dikurangi transaksi bisnisnya, tidak boleh berhubungan. Karena itu di Jambi lebih kenal smokel, barang-barang selundupan. Nah, kenapa? Karena ancaman bagi Tanjung Priok, Batavia yang waktu itu bangkrut atau berkurang keuntungannya oleh adanya itu. Dan itu dampaknya luar biasa sampai sekarang, termasuk ini disembunyikan oleh Belanda, peninggalan-peninggalan sangat berharga ini. Nah, lebih lanjut dari marginalisasi itu, ya, peminggiran itu, tidak dibangun banyak hal, ya, misalnya infrastruktur. Nah, lebih parah lagi ketika Sultan Taha kalah sekitar tahun 1904, itu Jambi menjadi bagian dari Kresidenan Palembang, Palembang istilahnya. Artinya grade-nya diturunkan, dan sejak saat itu dilakukan yang namanya pembuka undang-undang atau ketentuan Belanda, membuka kesempatan penanaman modal asing. Nah, banyaklah perusahaan-perusahaan asing, Amerika dan sebagainya, masuk ke Tempino Bajubang. Tapi kemana hasilnya? Ini hanya sekedar gambaran kecil bahwa Jambi ini sudah lama dimarginalisasi sampai hari ini dalam pengertian begini. Hasil tambang di Jambi, saya ingin tanya berapa persen batu bara yang bisa masuk ke sini? Sampai enggak 30% manfaatnya untuk rakyat Jambi. Mungkin orang mengatakan sekarang hanya 6%. Nah, itu hal-hal yang harus dipahami bukan saja oleh masyarakat adat. Masyarakat adat itu adalah masyarakat inti dari masyarakat Jambi dan punya kultur yang budaya yang secara terus-menerus diwariskan. Itulah yang mau dikembangkan oleh beliau ini, dan akan datang tanggal 5 ada pertemuan. Ya, ya. Di Lembaga Adat Sumatera nanti di ya. Kepulauan Riau. Dan insya Allah kami ini akan hadir. Ya. Jadi saya kesimpulkan apa yang saya sampaikan adalah kita ingin bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia, dan bersyukur Pak Jokowi mempunyai perhatian yang besar. Nah, kita berharap pemerintah yang akan datang juga punya perhatian yang besar terhadap Jambi dan peradabannya. Jambi ini sudah tertinggal banyak dari Pulau Jawa, dari daerah lain. Contoh sederhana adalah pendidikan. Sejak zaman Belanda itu orang Jambi tidak ada yang pendidikan yang lumayan. Sehingga waktu kemerdekaan, nggak ada orang Jambi yang menjadi tokoh nasional. Sampai tahun 80-an masih sedikit, ada tapi tidak ada jadi menteri. Terakhir itu yang ada Pak Marzuki Usman sebentar, terus jadi gubernur tahun 83, dari sekian lama sudah jadi provinsi. Itu dampak dari marginalisasi, dipinggirkannya Jambi oleh ya pemerintahan, yang dulu kolonial, tapi ternyata itu tidak hilang begitu saja. Bagian dari budaya pemerintahan juga. Nah, itulah nanti peran yang penting antara Lembaga Adat Melayu di Riau dan mayat adu memahami fakta-fakta sejarah ini. Nah, itu akan dimulai oleh beliau dengan mengadakan seminar ya internasional, dan nanti juga akan diikuti kita libatkan dari Riau untuk memahami fakta sejarah yang terjadi marginalisasi, yang kita harap pemerintah Pak Prabowo akan lebih besar lagi perhatiannya terhadap Jambi. Adapun pamong budaya dari Balai Besar Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5, Novi Hari Putranto mengatakan, menyambut baik maksud dan tujuan yang sudah disampaikan oleh HBA dan AZA. Ia mengaku bersyukur di tahun 2022 lalu, revitalisasi Candi Muara Jambi bisa disupport oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi lewat Dirjen Kebudayaan.
Revitalisasi tersebut dilakukan lewat pembugaran candi, penataan lingkungan, serta revitalisasi kolam dan kanal di sekitar kompleks candi. Tak lupa, Novi juga mengucapkan terima kasih pada HBA dan Aza yang sudah menyumbangkan ide, gagasan, serta semangat dalam merawat kebudayaan. Kenapa berhadapan dengan candi? Tempat apa? Ini mendapa, Pak. Mendapa namanya? Mendapa ini yang Jatinegara, pusatnya di sini. Jadi biasanya plantasinya jalan muter. Kalau kan gabah kan muter kebalikan sama sama Buddha. Nah, ini untuk duduknya, Pak, mendapa untuk mengeluarkan ibadah ya. Iya, ada. Kalau ada Jatinegara, ada mandapa, Pak. Kayak di tadi di Kedaton itu kan juga ada tadi, Pak. Iya, iya. Bangunan besar. Di sana enggak ada. Ada juga, Pak. Itu di bawah, Pak. Karena temuannya tidak semuanya bisa tinggi, Pak. Karena kita dasar arkeologi kan tidak bisa meninggikan. Kalau mereka ada acara-acara itu di sini tempat apa caranya di sana ya? Sekarang di Kedaton, Bapak. Sekarang di Kedaton ya? Kedaton, Pak. Supaya secara teknis tidak tercampur antara wisatawan dengan teman-teman Buddhis untuk melakukan ibadahnya. Ya, pada saat ini kami dikunjungi di kawasan Cagar Budaya Muara Jambi, dikunjungi oleh Bapak APA dan Bapak Antoni Cedra, menggali potensi, meninjau apa yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5. Memang dahulu di tahun 2008 Bapak Antoni Cedra mengawali kegiatan revitalisasi Sungai Jambi. Jadi kegiatan ini memang kita diingatkan oleh beliau melalui waktu itu Bapak Kepala kami yang waktu itu masih staf pada waktu itu, meminta bagaimana kehidupan masa lalu di kawasan Cagar Budaya Muara Jambi dengan apa yang ada di kanal-kanal yang waktu itu sudah mulai mengalami sedimentasi pendangkalan di lokasi sungai. Dan pada saat ini kita dari 2022 dan 2024 kita melakukan kegiatan revitalisasi. Kegiatan revitalisasi ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi lewat Direktur Jenderal Kebudayaan merevitalisasi kawasan Cagar Budaya Muara Jambi, antara lain dengan kegiatan pemugaran, kegiatan penataan lingkungan dan revitalisasi kolam dan kanal yang ada di dalam kawasan. Kegiatan ini sangat luar biasa, temuan-temuan juga luar biasa. Kami menggunakan meminta bantuan juga dari tenaga ahli yang berkompeten, tidak hanya berkompeten di dunia arkeologi, tetapi kegiatan seperti geologi, bagaimana terkait dengan tanaman, pohon-pohon yang ada di sini. Jadi semua kegiatan ini sangat luar biasa, apalagi sekarang di saat ini dikunjungi oleh Bapak APA dan Bapak Antoni Cedra. Saya mewakili pimpinan kami, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5, mengucapkan terima kasih atas semangatnya, atas selalu mengingatkan bagi kami bagaimana melestarikan kawasan Cagar Budaya Muara Jambi, tidak hanya candinya tetapi lingkungannya. Jadi kami juga berharap juga semangat ini menjadi lecutan bagi kami dan generasi-generasi muda untuk melestarikan, bangga terhadap budaya-budaya, terutama budaya yang ada di Provinsi Jambi. Tinjauan HBA dan Aza ke Candi Muara Jambi ini berlangsung lebih dari 1 jam. Selama waktu itu, kedua tokoh tersebut tampak memperhatikan betul arsitektur dan keindahan candi yang luas 8 kali lebih besar dari Borobudur. Rombongan juga berkesempatan untuk meminum langsung air dari sumur yang ada di lokasi candi, di mana sumur tersebut punya air yang jernih dan diklaim sehat diminum secara langsung. Sebab dari hasil penelitian yang dilakukan, memiliki pH air netral atau 7.
Dari Muara Jambi, Zuanda melaporkan untuk Pojok HBA.